بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad kepada yang kami hormati Bapak Camat Sukoharjo atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Kapolsek Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Kasih PD Pontren, Bapak DRS Estanto, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Joho, dan kepada seluruh hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu kepada para masul kepala sekolah dan kepala madrasah di Pondok Pesantren Alokwah Sukoharjo yang kami hormati juga <tuh> dan kami cintai para wisudawan wisudawati yang pada pagi hari ini menjadi hari yang berbahagia bagi kalian semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami memberikan sedikit untaian nasehat untuk para wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo tahun 2023-2024. para anak-anakku yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari yang berbahagia bagi kita semua yang mana kita sudah berhasil di dalam menyelesaikan pendidikan kita di pondok Ada yang menyelesaikan dalam waktu empat tahun, ada yang enam tahun, dan ada juga yang dua belas tahun, bahkan ada yang empat belas tahun. Jadi, selamat bagi Ananda semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ya dari amal kebaikan kita. Amal soleh kita yaitu menuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu suatu ibadah. Jadi, kalau kita belajar, <coughs> belajarnya kita <coughs> adalah ibadah, tinggalnya kita di pondok juga ibadah, menghafalnya kita memahaminya kita kepada pelajaran juga ibadah. Karena ibadah menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Suatu ketika Imam Ahmad beliau ditanya tentang satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjawab al-ilmu liman sahat niyatu menuntut ilmu bagi orang yang benar niatnya mudah-mudahan adik-adik <tuh> adik semua ananda semua ketika menuntut ilmu menimba ilmu di pondok pesantren Al-Khuwah Sukoharjo dengan niat yang benar kemudian ketahuilah bahwasanya sekarang kita mengetahui bahwasanya ilmu itu harus diperoleh dengan belajar. Tidak mungkin manusia lahir dalam keadaan berilmu. Demikian juga kalau kita ingin menjadi orang yang baik, akhlaknya juga harus belajar. Kita ingin menjadi orang yang sabar juga harus belajar. Sebagaimana dikatakan al-ilmu bitalumm ilmu itu dengan belajar wal hilmu bitahallum jadi sifat lemah lembut juga dengan latihan was sabru bitasobur. kita ingin menjadi orang yang sabar juga latihan sabar demikian juga Allah Subhanahu wa berfirman wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'a wal afidata tashkurun Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian Dari kandungan ibu kalian Dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa Kemudian Allah memberikan kepada kalian Pendengaran, penglihatan dan hati Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur Bagaimana kita bersyukur, yaitu bisa menggunakan hati kita, menggunakan penglihatan kita, menggunakan pendengaran kita untuk yang baik, untuk mencari yang mulia. Di antara yang baik dan mulia yaitu belajar menuntut ilmu. Jadi, kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alihi bil ilmi, man arada huma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia juga harus dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat dengan ilmu. Siapa yang ingin keduanya juga dengan ilmu. Maka dari itu ilmu tidak bisa datang sendiri. Ilmu harus dipelajari, ilmu harus dibaca, kemudian didengarkan. Kemudian dihafalkan, kemudian difahami. Maka dari itu, hari ini kita menyadari bahwasanya selama ini ilmu tidak kita pelajari dengan mudah, ternyata harus bersusah payah selama bertahun-tahun di pondok. Ya, kita harus sabar. Ya, duduk di kelas, sabar duduk di halakoh di masjid, sabar ya untuk. Mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberhasilan kepada kita ya pada hari ini. Kemudian, saya harapkan bahwasanya ilmu yang telah dipelajari oleh Ananda semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, ya, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab, memiliki ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan sehingga ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Dan di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya. Jadi adik-adik semua yang sudah dipelajari ya di bangku sekolah di pondok pesantren sebisa mungkin kita mengamalkannya. Karena pondok mengajarkan ilmu yang benar, ilmu yang baik, ilmu yang ilmu yang dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman ya, ya, para ulama kita, ilmu-ilmu kan bermanfaat. Bermanfaat il ilmu itu apabila memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua memberikan manfaat kepada orang tua. Dengan kita menuntut ilmu, orang tua kita mendapatkan manfaat. Kalau masih hidup, seorang santri berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tentunya akan mendapatkan manfaat dengan doa anaknya. Anak yang soleh mau mendoakan kepada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan kiriman pahala. Kebaikan ini namanya memberikan manfaat kepada orang tua, kemudian memberikan manfaat kepada keluarganya, manfaat untuk saudara-saudaranya, untuk kerabatnya, dan juga manfaat untuk tetangga-tetangganya, untuk masyarakatnya, dan manfaat untuk seluruh kaum muslimin yang ada di negara kita, bahkan seluruh umat manusia yang ada di negara kita, dan di seluruh dunia ini. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ya jangan sampai kita belajar tapi kita tambah kurang baik. Ya tambah semakin jauh tujuan kita belajar untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita belajar untuk mentauhidkan Allah. Tujuan kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah taala wa ma jinna wal insa illa Demikian juga di sana ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Ini dikatakan oleh salah seorang ulama kita pada zaman dulu. takun abashibr li anna al ilma thalathatu ashbar man dakhala fi shibri al awal takabbar wa man dakhala fi shibri thani tawadha wa man dakhala fi shibri alima annahu la ya'lamu shay'an yang artinya janganlah kamu menjadi orang yang dalam tahap yang pertama karena ilmu itu ada tiga jengkal sejengkalnya seperti ini, kemudian jengkal yang kedua, kemudian jengkal yang ketiga. Barang siapa yang masuk ke dalam jengkal yang pertama, dia merasa sombong dengan ilmunya. Dia merasa sudah mengetahui semuanya. Kemudian ya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Sehingga tidak memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, ilmunya belum merubah akhlaknya ilmunya belum memberikan pengaruh di dalam jiwanya itu satu jengkal yang pertama maka dikatakan wala takun abashiver jangan menjadi kelompok sejengkal yang pertama kemudian barang siapa yang masuk kepada jengkal yang kedua dia akan tawaduk dia akan merasa rendah diri merendahkan diri di hadapan orang lain tidak merasa sombong lagi dia merasa bahwasanya ilmi adalah ilmu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa membaca, bisa menulis, kemudian bisa menghafal, bisa memahami semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karunia semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah di antara orang yang lain. Maka saya bersyukur kepada Allah. Saya tawaduk kepada manusia. Kemudian barang siapa yang masuk kepada jengkal yang ketiga Dia seakan-akan menyadari Dia tidak tahu sama sekali Ilmunya masih sedikit Ilmunya masih kurang Maka dari itu dia terus belajar Kemudian terus belajar Tidak pernah puas di dalam belajar Dia melanjutkan belajarnya lagi Dia melanjutkan belajarnya lagi Dia murojaah lagi Murojaah lagi itu yang dimaksud jengkal yang ketiga maka dari itu ya jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah diraih. Ya tentunya ya itu dengan usaha, dengan doa agar kita bisa meneruskan pendidikan kita, bisa meneruskan menuntut ilmunya kita ke jenjang yang lebih tinggi. Ke jenjang yang lebih baik lagi. Yang sudah kita pelajari ya kita jaga kita murojaah. Ya kita ya harus bisa ya me menjaga dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai yang sudah kita pelajari hilang begitu saja. Apakah itu ya materi yang kecil atau materi yang besar, ya kita jaga. Itu sangat ya penting sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita merasa ilmu yang kita peroleh baru sedikit, kemudian kita teruskan ya kita menuntut ilmu di tempat yang lain selain kita juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kalian nanti pulang atau kembali kepada kedua orang tua kalian, yang pertama ya mohon untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ya senantiasa untuk memberikan manfaat. Apakah nanti ya kalau orang tuanya mampu bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa kuliah atau bisa mendaftarkan ke perguruan tinggi. Ya, demikian juga adik-adik terutama yang laki-laki atau yang wanita sekarang dibuka ya di perguruan tinggi Arab Saudi. Ya laki-laki juga, perempuan juga asalkan memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan ya dan alhamdulillah alumni kita yang ada di Arab Saudi yang di universitas lebih dari 30 yang belajar di beberapa universitas di Arab Saudi dengan beasiswa. Maka dari itu hendaknya kalian juga punya semangat bisa mengikuti jejak ya saudara-saudara kalian untuk belajar di tempat yang lebih baik demikian pula di perguruan tinggi perguruan tinggi di Indonesia apakah perguruan tinggi negeri atau swasta yang memiliki ya, kapabilitas ya dengan jurusan yang kalian inginkan ini ya dalam rangka kita ingin meneruskan menuntut ilmu kita kemudian yang ketiga selain kalian memberikan manfaat kepada keluarga Berikanlah manfaat kepada saudara-saudara kalian yang ada di kampung halaman kalian Apakah itu di masjid ya, Jangan ya, merasa bakhil ya, untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita Apakah itu ngajar TPA Apakah itu ngajar tahfid Apakah itu ngajar sesuatu yang bermanfaat Yang kita bisa, yang kita mampu di kampung halaman kita. Jadi kalau kita pulang ya kembali kepada kedua orang tua, jangan hanya mengikuti yang tersebar di media sosial. Selalu kita ikuti ya setiap saat kita mengikuti ya WA, kemudian mengikuti Facebook, kemudian mengikuti Instagram, mengikuti yang lain, waktunya habis sehari hanya untuk mengikuti apa yang ada di media sosial. Ya, sehingga manfaatnya ya hilang begitu saja masih banyak yang bisa kita lakukan kita bisa mengajar kita bisa ya memberikan manfaat kepada orang lain kita bisa belajar lagi karena kita sudah memiliki ya filter mana yang harus kita lihat dan mana yang harus tidak kita lihat karena kita sudah ya di pesantren di pesantren Ya hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki akhlak Akhlak terhadap dirinya Akhlak terhadap dirinya Dan juga akhlak yang baik kepada orang lain Jadi memberi saudara-saudara kita di kampung kita di kampung halaman kita Di masjid, di musola musola kita Kita mungkin menjadi imam bagi imam bagi laki-laki atau menjadi ya takmir masjid atau menjadi apa saja yang bermanfaat demikiannya kemampuan punya kemampuan belum punya kemampuan untuk menjadi takmir belum punya kemampuan untuk menjadi guru atau ustadz masih banyak yang bisa dilakukan ini ya, apakah kita membantu marbot masjid membersihkan masjid apakah kita ikut kerja bakti di kampung masih banyak sekali yang bisa kita lakukan ya demikian juga sabda Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya dengan ini kami berdoa ya untuk kebaikan ananda kita ya anak-anak kita santriwan dan santriwati mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian semua ya memberikan jalan yang terbaik ya untuk ya kembali kepada kedua orang tua jalan yang terbaik di dalam ya masyarakat ya masa depan kalian semua ini yang bisa kami sampaikan dan terima kasih kepada para wali santri yang sudah ya bersabar di dalam ya membersamai putra-putrinya belajar di Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo selama bertahun-tahun dan selamat atas ya kesabaran yang telah ya panjenengan semua lakukan ya sehingga ya anak-anaknya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Al Khuwah Sukoharjo. Ya mudah-mudahan ya bapak-bapak ibu-ibu yang sudah ya berkenan hadir ya mendapatkan kebahagiaan dengan putra putrinya dan juga ya semua langkah yang ditempuh mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang ya baik tentunya akan memberikan pengaruh dan ya sesuatu yang baik juga. Ini yang bisa kami sampaikan kepada hadirin semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.